Thank you Thank <laughs> you. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Ia anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sumitro, ayah Prabowo, adalah ekonom termasyur yang sempat jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Keuangan di era Presiden Soekarno setelah dituduh korupsi tanpa alasan jelas dan terlibat dalam pembentukan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI untuk melawan Soekarno, Sumitro mengasingkan diri ke luar negeri selama 10 tahun. Karena itu, Prabowo menghabiskan masa kecil dan remajanya di sejumlah negara berbeda. Ia sempat bersekolah di Hong Kong, Malaysia, Swiss, dan Inggris. Ia baru kembali ke Indonesia pada usia 16 tahun bersama keluarganya, setelah Soekarno tumbang dan Soeharto naik tahta dan memulai rezim Orde Baru. Prabowo masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akabri di Magelang, Jawa Tengah, pada 1970 dan lulus pada 1974. Di sana, ia seangkatan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang lulus duluan pada 1973. Prabowo disebut telat lulus karena sempat tinggal kelas setelah kedapatan memukuli SBY. Pada 1974, Prabowo memulai perjalanannya di ABRI, kini disebut Tentara Nasional Indonesia TNI. Kariernya cemerlang, ia segera bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda, satuan elit yang merupakan cikal bakal Komando Pasukan Khusus Kopassus. Ia jadi bagian dari tim intelijen Nanggala yang dikirim ke Timur-Timur, kini Timur-Leste. Sepulang dari timur-timur, Prabowo dan seniornya Luhut Binsar Panjaitan dikirim ke Jerman Barat untuk belajar operasi khusus kontra terorisme. Syahdan, keduanya mendirikan dan memimpin Kesatuan Antiteror Detasemen 81 Kopasanda pada 1983. Luhut jadi komandan, sementara Prabowo jadi wakilnya. Setelah kembali dari Jerman Barat, Prabowo tak hanya mendapat jabatan baru, tapi juga pacar baru. Ia adalah Siti Hediati Haryadi alias Titik, putri kedua Presiden Soeharto. Saat itu Titik masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia adalah mahasiswi Sumitro, ayah Prabowo. Mereka menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Sejak itu, Prabowo resmi masuk ke keluarga cendana. Perlahan tapi pasti, Prabowo terus menaiki tangga karir abri. Ia menjabat komandan jenderal Kopassus sejak Desember tahun 1995 hingga Maret tahun 1998. Pada saat-saat akhir memimpin Kopassus, Prabowo menugaskan tim mawar menculik sejumlah aktivis pro-demokrasi dengan dalih mencegah rangkaian teror jelang pelantikan kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret tahun 1998. Prabowo lantas naik pangkat jadi Letnan Jenderal Bintang 3 dan ditunjuk jadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat. Jabatan ini tak lama ia pegang. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Baharudin Yusuf Habibie diangkat jadi presiden. Hanya sehari berselang, Habibi meminta Panglima Abri Wiranto untuk mencopot Prabowo dari posisinya setelah mendengar kabar soal pergerakan diam-diam pasukan Kostrad untuk melancarkan kudeta. Prabowo kemudian dimutasi jadi komandan sekolah staf dan komando ABRI sebelum diberhentikan dari dinas militer pada Agustus tahun 1998 sebagai konsekuensi atas penculikan aktivis yang dilakukan tim mawar. Setelah karir militernya berantakan, Prabowo memutuskan pergi dari Indonesia. Ia sempat tinggal di Yordania, Jerman, dan Malaysia sebelum kembali ke tanah air pada 2000. Sejak itu, ia mengembangkan bisnisnya di dalam negeri sembari menekuni hobi berkuda. Mulanya, Prabowo mendirikan Nusantara Energi bersama Johan Teguh Sugianto dan Wijono Harjanto pada 2001. Perusahaan itu menjadi induk bagi berbagai bisnis Prabowo, termasuk di sektor perkebunan dan pertambangan. Ia juga mengambil alih perusahaan bubur kertas PT Kiani Kertas milik pengusaha Muhammad Bob Hasan pada 2003 dan mengubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara. Kelompok Usaha Prabowo kemudian lebih dikenal sebagai Grup Nusantara. Bisnis grup ini terus berkembang biak termasuk usaha batu baranya. Per Februari tahun 2019 Grup Nusantara setidaknya menguasai lahan batubara seluas 62.753 hektar di Kalimantan Timur melalui sejumlah anak usahanya, entah PT Tambang Brokol, PT Kaltim Nusantara Kol, atau PT Nusantara Santan Kol. Data terkait jumlah perusahaan batubara di bawah Grup Nusantara dan total produksinya tak tersedia bagi publik. Grup Nusantara sempat bersengketa dengan Churchill Mining, perusahaan tambang asal Inggris. Terkait kontrol lahan batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, mulanya Grup Nusantara memegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk enam wilayah di sana. IUP itu satu persatu kedaluarsa dari Maret tahun 2006 hingga Maret tahun 2007. Induk usaha Prabowo itu tak berniat memperpanjangnya. Karena itu, perusahaan lain dibolehkan masuk kelompok usaha lokal grup Ritlatama berhasil mendapat IUP untuk 4 dari 6 wilayah tersebut dan menggandeng Churchill untuk menggarapnya. Churchill membeli kontrol 75% atas 4 wilayah itu dan mendanai seluruh eksplorasi. Selesai eksplorasi, Churchill mengumumkan pada Mei tahun 2008 bahwa 4 wilayah itu memiliki cadangan batubara sekitar 3 miliar ton, menjadikannya aset batubara terbesar ketujuh di dunia. Tak lama berselang, Bupati Kutai Timur saat itu, Isran Nur, mencabut izin Ritlatama dan Churchill serta memperpanjang izin Grup Nusantara. Perlu diketahui, Prabowo adalah pendukung politik dan kolega Isran. Kasus ini dibawa ke meja hijau, tapi Churchill selalu kalah, termasuk di Mahkamah Agung pada 2012 dan di Forum Arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ICSID pada 2016 dan 2019. Nama Prabowo ada dalam dokumen Paradise Papers yang diinvestigasi konsorsium jurnalis investigasi internasional ICIJ. Laporan ICIJ yang dirilis pada 2017 menunjukkan Prabowo adalah direktur Nusantara Energi yang terdaftar di suaka pajak Bermuda pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Indikasinya, Prabowo berupaya menghindari pajak di dalam negeri melalui perusahaannya itu. Tak hanya mengembangkan kerajaan bisnis, Prabowo perlahan membangun kekuatan politiknya setelah pulang dari luar negeri. Ia mengikuti konvensi calon presiden Partai Golongan Karya Golkar jelang Pilpres 2004, tapi kalah di putaran pertama. Ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada 2008, lalu maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri di Pilpres 2009. Mereka kalah. Prabowo lalu maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019, masing-masing dengan didampingi Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno. Ia kalah lagi di dua kesempatan itu, namun Presiden Joko Widodo tetap memberinya jatah. Ia ditunjuk jadi Menteri Pertahanan periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Bisa dikatakan, Prabowo berhasil membangun jaringan kuat di lingkaran militer, bisnis, dan politik. Luhut Panjaitan, seniornya, kini menjabat menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Luhut pun memiliki perusahaan batubara PT Toba Sejahtera. Ada pula Desano Indra Sakti, pensiunan tentara yang kini jadi staf ahli bidang ekonomi Prabowo. Desano adalah suami dari Tri Hanurita. Tri ada, lah kakak dari Agus Lasmono yang menguasai perusahaan batubara PT Indika Energi. Agus dan Tri adalah anak konglomerat Sutwikat Mono, adik sepupu Soeharto. Antoni Salim alias Liem Hongsin, putra bungsu konglomerat Liam Sio Eliom yang dikenal sebagai kroni Soeharto, juga sempat menaruh uang di bisnis batu bara Prabowo. Pada Juli tahun 2010, Antoni membeli 60 saham PT Nusantara Energi Dokol, anak grup Nusantara yang menguasai enam konsesi batu bara kontroversial di Kutai Timur. Sandiaga Uno, yang kini menjabat menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, juga aktif di partai Gerindra sebagai wakil ketua dewan pembina. Prabowo jadi ketua dewan pembinanya. Sandiaga ikut memiliki perusahaan batubara PT Adaro Energi yang dipimpin pengusaha Garibaldi, Boy, Tohir, kakak dari menteri BUMN Erik Tohir.